kejadian saya karena saya terpuruk pada tahun 2020, ya kan? Saya nggak menyangka ada pandemik ya di situ, dan kebetulan juga saya punya cash flow itu ditahan sama pajak. Itu yang buat saya agak down juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik ya. Tahun 2001 cuma dibayarkan sama orang pajak dan saya udah kembali seperti semula, walaupun saya masih sakit ya, tapi kedepannya insya Allah teman-teman saya semua direktur TV itu nyemangati saya dan mensupport saya gitu ya, seperti saya bilang itu Ibu Kanti, ya, Bu Momon, Pak Tanto, Ibu Siwi, Harsiwi juga, dan juga semuanya, Bu Atin, saya terima kasih pada semua teman-teman saya di TV, di TV station. Dengan kejadian kemarin, sekarang saya merasa lebih bahagia ya. Lebih bahagia dalam arti kata saya bisa memikirkan hidup saya dengan perusahaan saya untuk sekarang dan kedepannya. Tidak dengan yang kemarin-kemarin yang berhara pusing. Gitu. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Pak Anu dari Pak Andi sendiri udah mencari pasangan juga gak sih dari Pak Anu sendiri? Soalnya kan dari sisi lainnya Mas Ferry kan sudah punya pasangan nih saat ini. Mungkin dari Mbak Anu sendiri seperti apa? Aduh, saya gak pikir ke situ dulu ya. Saya yang penting saya sehat, sembuh, dan mengundi kelingi sama teman-teman yang mencintai saya semua. Saya gak pikir ke situ ya. Karena bagi saya, hidup saya sekarang dan kedepannya lebih baik dari kemarin. Itu aja sih. Ya, kalau soal itu di belakang aja nih. Ya, kesehatan. Ya, kesehatan dan semangat dari teman-teman saya yang selalu datang ke rumah saya, teman saya, sudah fisioterapi atau hidup berenang atau apa, mereka selalu menghibur saya. Teman-teman saya yang dulu saya kerja di SCTV ya, sama dari TV-TV lain juga banyak sih. Seri ya, bagi saya itu sudah berakhir semuanya. Cuma yang penting saya bisa move on. Dan teman-teman saya tidak kehilangan teman-teman saya dari semua, dari klien saya di pihak Suzuki ataupun klien saya yang lainnya, ya kan? Banyak lah. Dan di TV station sampai sekarang masih menghati saya, masih WA saya, masih mengharapkan saya untuk kembali ke dunia advertising. Insya Allah. Jadi emang Mbak Anggi sendiri juga emang sudah memohonkan apa seperti apa saat ini? Ya pelan-pelan ya, insya Allah saya sudah lupakan ya. Saya sudah lupakan yang lalu-lalu, bagi saya masa lalu buat saya. Saya buang jauh-jauh. Saya buka hari ini, hidup saya untuk hari ini dan ke depan lebih baik lagi, insya Allah. Ya. Jadi lebih bekerja lagi untuk menafkahi keluarganya. Mudah-mudahan. Ya kan sebelumnya kan saya juga udah wawancara nih ya. Mas Ferry soal kayak alhamdulillah sekarang udah kerja. Oh alhamdulillah. Ya, melihat sekarang udah kerja nih Mas Ferry, mungkin dari Mbak Anggi sendiri seperti apa melihatnya? Wah, saya bersyukur banget ya dia bisa bekerja ya. Berarti dia menunjukkan bahwa dia memang seorang laki sejati. Oke.